sekarang di hidup aku nggak ada lagi yang bisa, maksudnya gimana ya, aku nggak mikirin lagi tentang diri aku sendiri sih. Sekarang yang aku pikirin dan prioritas aku adalah anak-anak aku dan kebahagiaan mereka, bukan lagi kebahagiaan diri aku sendiri. Jadi kan gimana, sebagai single parent ya hanya aku yang mikirin mereka. Jadi ya mereka kalaupun ada apa-apa ya pasti ke aku doang mau bersandarnya gitu kan. Gitu enggak sih ya, hidup ya dibawa enjoy aja lah semuanya, karena kan ya apa ya, ya inilah hidup gitu, jalanin. Mengunjungi anak-anak kapan terakhir, aku udah gak tahu ya, udah lupa, udah lama. Sama Steven sih hubungan sama aku gak ada komunikasi ya, cuman kan kalau ke anak-anak mungkin ya, bukan lewat aku mungkin gitu. Oh kalau ya, anak-anak pasti lah, pasti, karena kan itu anak saya juga. Jadi ya saya tetap untuk apa ya, semuanya juga saya akan ngurusin buat anak-anak semuanya, kebaikan anak-anak. Pembagian waktu ada sih, pasti ada. Sering video call pasti kan, gimana mungkin atau gitu? Iya dong, kan kangen sama anak. Hanya tidak ada, Steven adalah laki-laki yang baik dan terbaik yang pernah aku temuin, adalah ayah yang baik untuk anak-anak aku, dan apapun yang terjadi antara kita saat ini, itu adalah pilihan kita berdua. Perubahan, ya setiap hari pasti ada perubahan lah, hari ini berubah, besok berubah, berubah, berubah lebih baik lagi. Kan kita sebagai manusia itu gak mungkin selamanya sendirian. Ya sekuat-kuat apapun aku, pasti kan aku membutuhkan sandaran juga. Kalau ditanya mau lagi untuk menikah, pasti mau, mungkin tapi belum sekarang gitu kan. Sekarang lagi menikmati masa-masa seperti ini aja gitu. Kerja anak, udah itu aja fokus aku. Jadi untuk mencari pasangan tidak terlalu difokuskan, bukan berarti gak mau ya. Mungkin belajar dari pengalaman, semuanya itu diambil yang buruk-buruk dijadikan pembelajaran, yang baik-baik juga dijadikan contoh, seperti itu sih aku. Jadi nanti maunya seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan berdoa juga ke Tuhan yang spesifik pasangannya, ya Tuhan aku pengen pasangan yang begini, 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 gitu. Ya, dikasih. Ini masih tanggung jawab. Bersyukur banget ya, karena banyak banget orang-orang yang support aku dan sangat sayang aku, terutama banyak ibu-ibu juga di rumah ya kan, yang melihat aku tuh sebagai inspirasi mereka gitu. Bersyukur banget, terima kasih banyak, tapi aku pun juga gak sesempurna itu, cuman manusia biasa. Jadi ya aku pasti ada kurangnya juga, dan ya semoga yang bisa aku berikan adalah semua yang positif gitu. Kalau yang negatifnya dari aku jangan diiniin gitu, jangan diikutin gitu.